kecuali kalau ada ayam yang mati. Oh, yang mati apa ya? Yang mati juga dimakan. Bapak siapa? Agus Anggas. Kenal dengan lagu ya, kenal ya. Bapak? Arman, selaku pegawai desa. Itu warga bapak berarti. Bapak suka main ini ke tempat bapak atau suka? Suka nginap di rumah bapak. Ketemu saya, ketemu dia di jalan, di mana suka diambil atau tidur di rumah, dikasih makan di rumah biasa. Dan tapi dia kesannya baik. Ini di sekolah nggak? Nggak sekolah. Nggak sekolah ya. Kalau di kampung terkenal nggak dia? Dengan gangguan jiwa atau di mana? Oh, terkenal atau dengan gangguan jiwa. Oh, satu kampung enggak tahu. Desa. Desa tahu. Satu desa bahkan tetangga desa sebelah juga seperti Negasari, Ketunggangan. Sudah pada tahu. Pernah dibawa berobat ini? Kemarin juga Pak ke Tabib. Oh, Tabib ya. Karena ke perbatasan. Iya, iya. Oh. Tapi sehari-harinya di kalau di kampung, di tempat, di rumah, ini suka meresahkan ya? Enggak, paling juga ke orang lain, nyari-nyari terus. Kita ada yang berdua. Sering berulah nggak kalau di rumah? Enggak, Pak. Namun gitu, bawa-bawa senjata tajam. Pernah paling juga minta motor tapi nggak dipakai, nggak bisa. Kalau makannya sehari-hari gimana makannya? Biasa kan sering pasti gitu ke sana sini terus kalau kena yang asih yang kalau di desa di sana alhamdulillah banyak. Nah, dia hanya misalkan, jadi kemana pun jalan banyak yang hasil makanan. Itu pas lu kalau sering maling ya di kampung? Gak pernah. Diam gitu. Kecuali kalau ada ayam yang mati. Oh, yang mati ya? Apa itu? Oh, itu mah sudah pada tahu ya? Ya, sering itu tuh sering kan bangkai berarti ya iya tapi yang utama iya bangkai mah tapi paling senang itu Pak pelihara anjing. Oh makanya ini kok korban deh betul-betul deh korban tapi anjing juga tidak ya memang sehari-harinya memang sudah pada tahu lah ya kalau ini kondisi dan orang dengan gangguan jiwa lah tapi belum pernah berobat ya belum pernah di maksudnya belum pernah kelihatan dibawa konsultasi gitu kan berobat ke rumah sakit jiwa gitu oh tapi tapi pernah ya ya maksudnya mukulin orang gitu di kampung. Kalau lagi kampungnya bawa bedok, tuh. Lama kenapa? Oh, suka dikerjain gitu sama orang gitu ya? Kalau mau dicarekan deh kabur gitu. Kabur. Bukan gerak badan, baru ke mata juga udah. Sehariannya di kampung lah ya kalau di ada di lembur gitu. Apalagi itu. Suka pelihara anjing. Paling tapi anjing orang lain. Di bawah-bawah. Tapi nggak pernah ngamuk lah ya. Nanti kalau kami butuh bantuan keterangan sama bapak, minta tolong ya untuk hadir di karena kan kita lihat juga interaksi dengan orangnya susah, banyak bicara juga bisa tersenyum di dalam.